guys, kali ini kita lagi sama anak-anak Troubleshoot. Siap bro? Siap. Ceritain dong, gimana awal terbentuknya Troubleshoot sampai sekarang? Awal sih kita berdiri 2019. Teman-teman sekolah semua sih, teman-teman sekolah, teman-teman nongkrong. Nongkrong. Nah, kita berlima. Siapa aja dulu? Saya, Refli, Faskal, Lucis, sama Ubed awalnya. Nah, kemudian pas perilisan artikel pertama itu ada yang keluar. Yang keluar siapa? Ubed. Nah, masuk dia. Sain. Okay. Itu berarti masih awal-awal tuh ya? Belum. Pas tahu Troubleshoot dari Instagram kan ya. Tapi sorry. Sebelumnya Sain ini emang teman atau enggak kenal sama sekali nih? Kenal, teman juga. Teman juga. Tapi adik kelas semua. Oh, adik kelas. Berarti masih sekolah dong, Pak? Waktu itu masih sekolah. Masih. Mau lulus? Mau lulus. Siap. Jadi udah lulus. Ada Troubleshoot nih follow siapa ya? Terus di postingannya belum ada artikel apa masih coming soon. Si Troubleshoot-nya. Yeah. Terus di DM. Terus tuh Fajar Terus tuh Jar, ini sama siapa? Siapa aja yang gabung? Dia bilang berempat. Mas join boleh enggak? Kata Fajar, ya udah ya, ayo kapan? Mau rilis nih, belum rilis kalau bisa mas. Terus ya join. Terus bikin artikel pertama langsung dua artikel dan jadinya. Iya, langsung dua artikel. Itu tahun berapa, bulan apa tuh? 2020 ya? Awal 2020. Kita bikin tuh di bulan apa ya? Iya. Kita berdiri juga di akhir tahun di 2019. Dari 2019 nggak rilis ya? Belum. Berarti bulan mulai produksi di bulan Maret tahun 2019 itu baru tercetus lah Troubleshoot ya kan, baru terbentuk. Nah berarti Sarik sebelumnya ngapain? Sebelumnya kerja di minimarket. Salah satu minimarket lah ya. Tapi ya senang brand-brand ini. Senang sama brand. Oke. Lokal apalagi ya. Jadi tuh tahu ada kayaknya ini brand lokal. Terus juga follow siapa? Jadi join. Nah terus kasih referensi ke teman-teman kayak desain apa ya, terus bareng-bareng lah bentuknya ya. Berarti artikel pertama itu mulai di Maret ya latihan. Nah pertama itu mulai apa namanya, oke nih kita bikin nih dua artikel kan katanya ya. Arahnya kemana tuh, maksudnya target market kalian kemana tuh? Sebenarnya kita awal-awal tuh ngesebuah ngedesain tuh sesuai apa yang kita rasakan aja gitu. Ya. Nah, entah sebenarnya belum terkonsep ke arah mananya pasarnya. Yang penting kita membuat desain sesuka kita gitu, yang apa yang kita rasakan gitu. Ya. Awal desain itu, awal artikel pertama itu kita buat sesuai dengan temanya ya. Kita berlima gitu. Kita ngebuat desain persahabatan. Artikel yang ini bukan nih? Bukan. Jadi artikel kok? Empat. Raja. Sebenarnya yang jadi si Fasta. Iya. Kita yang saya yang buat konsep desainnya. Ya. Ada berlima gitu. Kita bikin dari pohonnya aja, kita bikin dari namanya kan si Troubleshoot ya. Troubleshoot kan dari kata benih mulia. Nah iya betul, Troubleshoot apa tuh biar teman-teman tahu. Itu banyak yang salah ngomong ya, sebenarnya Troubleshoot bukan noble seed. Dua kata dari itu tuh, dari noble sama seed gitu. Okay. Jadi artinya ya, benih mulia gitu kan. Nah siapa tuh yang ngasih nama Troubleshoot? Saya sendiri sih yang suruh sebenarnya. Ya sesuai masukan anak-anak juga sih. Voting gak? Voting, oke. Artikel pertama itu ya lumayan juga sih.
dapat support teman-teman juga gitu. Nah, paling banyak berapa tuh di pertama, artikel pertama? 4 mesin, habis 4 mesin. 4 mesin itu satu artikel atau? Iya. Eh, 3 mesin. 3 mesin, 3 mesin. 3 mesin satu artikel. Satu artikel. Berarti 2 mesin, 2 mesin, 2 artikel, 6 mesin. Iya. 7, 6. Sama 3, 6. Sama 3, 6. 72, 72. 72. Nah, selama perjalanan abis itu kan nggak mungkin yang mulus terus kan ya, pasti kan ada apa namanya rintangan-rintangan kecil lah gitu. Pernah nggak pasti apa tuh yang paling anjing nih kayaknya susah nih sampai mikir kayak udahlah gitu, pernah nggak? Ya biasanya sih ada yang ngajuin ini di voting, banyak yang nggak setuju gitu doang sih. Kalau ini yang ini pengennya gini, kita pengennya gini kan, beli lima pertama beda ya, pendapat lah ya, wajar sih, wajar sih itu doang ya, kayak sampai ah benda ini lagi gara-gara ada yang setuju kan, benda lagi harusnya produk kita langsung gini cancel lagi lamaan mungkin karena lebih ke arah situ sih. Kalau saya lebih ke arah situ, kayak kita ada yang sibuk juga kan, jadi sibuk bukan di number sheet aja gitu, ada kerja lain lah gitu. Jadi ya, artikel-artikel yang mau diproduksi itu terhambat ya, ya, ya. Mungkin ke arah situnya sih, atau lebih ke gimana sih caranya laku gimana nih artikel ini salah keras gitu ya. Mungkin lebih ke situ sih, rundingan-rundingannya mungkin terhambat gitu. Tapi kalian harus patut nih calon nih, maksudnya berlima mereka bisa bertahan kan, survive dari apalagi masa-masa pandemi ini kan. Ya, ya kita rilis juga baru ya, mulai pandemi kan. Jadi bilang iya iya baru ya, rilis pandemi. Tapi alhamdulillah cepat, paling cepat akhirnya. Satu minggu. Habis tuh semua. Pada minta restock itu juga. Nah berarti modal awal nih. Ya. Kalian berlima patungan satu sama lain atau ada yang ya udah dua aja nih yang modalin itu? Apa gimana? Kita ya patungan sebenarnya, patungan. Berlima patungan. Nah, ditambah sama investor juga. Oh ada investor. Oke. Pada ya, ada investor juga ya? Ya itu nah, saya sendiri sih sebenarnya. Oh ibunya. Maksudnya gini, kayak saya pribadi kalau masalah keuangan untuk usaha apa itu ke orang tua juga saya nggak minta lebih gitu, malah kan saya minta dibalikin ke orang tuanya. Berarti sampai sekarang udah dibalikin? Ya udah, bahkan kayak ada ya sebagai investor kita kasih keuntungan juga. Nah nggak pengen cari investor lagi itu buat gedein lagi? Nah, boleh tuh kalau yang mau. Langsung aja follow IG-nya. Nah, buku apa aja yang udah dirapin sampai sekarang? 2 tahun terakhir. Pertama kayaknya yang ini deh, yang Indramayu History Project. Indramayu History Project, ya. Bisa dibilang apa ya, bukan movement lah ya. Iya, masih bagi movement juga sih, kita ngadain kayak iya, memperingati hari jadi Indramayu. Hari jadi Indramayu. Kita bikin hari jadi Indramayu. Indramayu. Sopan semua tuh. Iya, ya. Kita bikin OPO sekitar produksi berapa ya? 100 lebih ya. Banyak juga ya. Kita restock juga sih sebenarnya. Oh, restock juga. Lebih. Cuan dong ya. Satu itu sepaket dibantu tuh. Oh dibanding dia ya. Sama apa dibandingnya pak? Topik, t-shirt. Topik udah habis semuanya. Oke okay, terus? T-shirt terus ya include box, sticker pad, terus greeting card. Spesial greeting. Nah buat kalian tuh yang udah pesen apa tadi Indramayu Project, jadi ini orang-orangnya nih yang punya banyak yang kata aja sih sudah masing-masing kita ngiklan sih, terutama sih ads juga ada, kita ngiklan di Instagram sekitar mana bisa seminggu ya deh, seminggu
Berarti kita ngejar waktu hari jadi Indramayu ini sebenarnya. Berarti rilis pas hari jadinya apa setelahnya? Kita sesudahnya, sesudah berapa hari? Setelah hari jadi baru rilis. Tapi PO-nya udah jauh kan? Iya. Itu dari siapa pak? Ya udahlah, ayo iklan gitu. Kayaknya dari Pascal. Dari Pascal. Berarti habis berapa budgetnya kan? Iklan, buat iklan mobile aja. Berapa sih ya? Seminggu di story doang gitu kan? Ya. Di story. Enggak, ada timnya juga. Ada juga. Spek 200, 300 GP. Sekitar 300, 300 an. Ya kita juga itu awal baru pertama kali nge-ads gitu. Nyoba-nyoba. Pengalaman lah ya. Cari pengalaman. Udah mau berhasil kan kita tahu aja kan dengan. Tapi kayaknya ada ya satu dua orang yang dari situ. Gak ada, bahkan banyak kayaknya. Yang nyantol ya? Nyantol kan. Berarti targetnya emang Indramayu aja tuh ya? Target marketnya? Iya, target marketnya di Indramayu. Soalnya konsepnya juga gak sih. Setelah Indramayu Project apa lagi tuh? Ya, tapi benar, yang paling goal menurut kalian nih pasti punya masing-masing kan kriteria dan gue ini nih paling goal nih menurut gue nih atau hari berini kah? Atau yang mengincar kan? Jadi saya coba yang paling goal sih ya yang pertama karena yang gak nyangka juga seminggu habis itu juga habis stok sekali habis stok habis lagi yang itu tuh yang pohon tapi kalau yang apa ya yang wahnya sih yang Indramayu Strawberry project ini tapi yang paling itu yang paling menurut Pak Sarit goal itu kalau pacar secara ini ya secara penjualan iya ya saya juga di Indramayu Strawberry project sih Indramayu Strawberry project sama di artikel satu sama kedua jadi menurut saya ya meledak banget gitu boom banget buat pemesir ya pertama langsung stopor enam musim kan ya masih sebagian dari pembelinya teman-teman juga ya kayaknya nah berarti sakit sebagai apa sebagai jadi admin pajak admin saya lebih ke apa ya yang marketing kalau kalau marketing kita belajar bareng-bareng sebenarnya kita belajar bareng-bareng caranya gimana caranya untuk strategi ini kalau saya pribadi lebih apa ya lebih mengawas mereka gitu kayak lebih ke adminnya juga kan ngingetin leader lah ya nah akhir ke leadernya nah si Pascal nih Pascal kalau Pascal the one yang editor the best Kal lu the best editor gitu keuangannya sih iya Ya, harap. Dia sebagai saya sekretaris. Mungkin bisa disebut nyimpen-nyimpen data-data penting. Tapi kenapa jarang? Ya, menurut kacamata saya ini jarang banget ketemu gitu. Abang ngumpul-ngumpul. Refli sekarang lagi ada kesibukan. Halo bang, jadi kenapa nih Refli jarang ngumpul nih? Refli lagi ini sih ke polisi, jadi daftar polisi. Oke. Kalau bisa tambahin modal. Refli tambahin modal yang banyak, oke. Ngumpul apa nih yang bakal kalian lakuin? Nah kita lagi bikin rancang kayak bikin artikel yang lebih ke ngabosin banget gitu. Apa tuh jangkanya? Yang kira-kira idealis ya. Mungkin kita lagi ngebentuk konsep. Apa ya? Jati dirinya Nabil sih kita. Brand value lah. Ya, brand value. Ya. Oke. Apa tuh kira-kira membuat apa lagi? Orang. Riset lagi atau ada baju olahraga mungkin buat anak SD? Baju renang sih kayaknya. Riset, aksesoris juga. Nah ya aksesoris apa tuh yang udah dirilis Benny Head kan? Benny. Ini cuy Benny Head number seed kalau kalian pengen beli datang aja ke Instagramnya mereka. Oke. Okay.
Cakep cuy. Sementara ini masih teaser sih. Masih nggak parah lah ya. Parah. Ini dari mana? Waduh, telat ya, telat. Biasa, bray. Ini udah basah tuh. Iya, teman-teman ambil sini. Ya, menurut kita keren lah ya. Brand-brand keren mereka. Terutama ya, salah satunya mereka. Mantap lah ya. Tapi setahu ana nih, ente ini berlima ya? Iya. Kemana ya tiga aja tuh? Ya, ada Pascal, Anda jangan tidur aja. Oh. Sekarang saya tahu berarti. Wah, sibuknya sibuk tidur lu ya. Dia hidup di dunia Facebook. Oh. Iya. Ini serius, maksudnya setiap kali buka Facebook pasti dia yang nomor pertama nih. Pascal suka nyampa nih di Facebook. Nyampa Anda juga nyampa Anda. Dari movement-movement yang bakal kalian rilis, bocorin buat teman-teman apa nih? Ya. Apa ya? Ada bocoran nggak nih buat teman-teman kan? Barangkali loyal customer kalian udah nunggu nih. Wah, kalau barunya mana? Kapan mau rilis? Collab. Collab sama siapa nih? Siapa? Ada. Listnya sudah ada. Tapi nanti akan sejauh. Ada di list dia. Ada beberapa yang ada. Saya beli apa ya? Tapi sebelumnya belum sempat collab-collab atau udah pernah? Belum. Oh, belum. Apa ya? Kayaknya kan masih baru. Itu berlima terus? Ya. Iya. Harusnya tuh kalau cowok berlima lo band. Benar. Iya gitu ya. Iya. Ya, zaman kita lo band banget. Zaman kita gitu. Kenapa yang terlalu kayak gitu? Sangat mudah sekali cecok lah kalau berlima kolektif bisnis, apalagi bisnis raya. Ya itu, tapi ente kenapa nih enggak? Apa di dalamnya emang ada cecok? Wow, banyak sih. Oh, enggak sih, sebenarnya kita lebih belajar aja yang belajar sih, yang dewasakan. Tapi secara mungkin diskusi, ya. Banyak kan diskusi. Berarti dari berlima ini job desk-nya beda-beda ya, atau gimana? Ya, kita beda-beda. Kita bagi-bagi tugas, guys. Soalnya nih, ente ada ide A gitu, tapi cuma gara-gara empatnya ini nggak sepakat, nggak terrealisasi. Terrealisasi itu mungkin gimana itu, caranya? Tapi kita sebenarnya saling ngasih usul sih sebenarnya. Misalkan nih sukanya kayak gini, nanti kita voting. Nanti gimana nih? Oh, di dalamnya atau gitu, atau ya? Dari desain ini kita satuin, gitu gimana? Jadi kayak kolaborasi ini gitu. Oh, mungkin kayak gitu sih. Jadi lebih ke diskusinya. Iya. Terus kayak kita cari kunci gimana nih? Kira-kira bagus juga. Tapi dari segi desainnya itu voting. Ya, kita yang gitu. Relasi sebenarnya ngajuin per orang, ngajuin satu desain. Wah, berarti nah, tapi di voting misalkan finishingnya pas finishing itu kita ya voting juga kayak ada usul nih dari yang ini gimana sih bagusnya ya. Tapi emang si Pascal emang menurut kacamata saya ya. Keren sih sebenarnya dari segi konsep dia rapi, jadi juga kan kerja sama juga sama ya akuin beliau ini keren lah untuk secara saya tahu kecilnya itu apa ya kreatif dia buat anak-anak di desa saya itu cuma Pascal doang yang bisa kayak main editing ya editing gitu. Ya saya kagum juga sama dia gitu. Dulu ya, nggak salah sih banyak. Emang desainer sejak dini tuh. Iya, desainer sejak dini. Baru kali ngasih tips buat temen-temen yang pengen mulain buat brand tapi harus melalui jalur kolektif tuh gimana dulu? Coba dulu nih. Ini bebas, terserah tuh. Baca dulu. Apa ya? Sebenarnya kita harus menguasai dulu sih dari bidang kayak desainernya. Atau kita suka ngedesain apa gitu, gambar atau apa. Atau kita suka jualan juga. Iya. Ya, sebenarnya kita harus menguasai itu dulu sih sebenarnya. Ya, jangan takut gagal juga sih sebenarnya. Coba lagi lah ya. Ya, coba lagi. Jadi, kita kalau bisa menguasai di bidang kayak desainer atau marketingnya gitu kan, atau jualan suka jualan apa gitu. Ya. Sebenarnya
itu gak ngeluarin modal banyak gitu sebenarnya. Sebenarnya kita nggak usah ngebayar desain orang gitu kan, kita bisa. Nah kalau kalian ini gimana? Maksudnya tuh kenal brand pertama kali ente mutusin untuk buat brand. Nah itu dari mana, ayo? Jadi gini ceritanya, saya lagi SMA itu 2 tahun di konveksi. Oh, berawal dari konveksi ya. Sebagai sablon. Nah, jadi saya pikir kenapa orang banyak yang ngejual, dia ngebikin baju terus ngejualin lagi gitu, ngambil untungan gitu. Kenapa enggak saya aja? Sebenarnya kita ya ada basic design juga sih sebenarnya, saya pernah jadi editor juga kan di sablon itu. Terus juga saya suka kayak melihat brand-brand luar Indonesia juga kan, brand-brand lokal yang lain, kayak tertarik gimana sih usaha clothing. Saudara saya juga punya brand juga. Saya kayak kok kenapa saudara saya bisa gitu, saya nggak bisa. Saya coba pikir untuk buat brand sendiri. Pas banget, pas lagi nongkrong juga ngobrolin tentang brand gitu, gimana ya udah kita bikin brand aja yuk gitu. Semudah itu buat brand lokal apa yang bikin atau yang gua banget brand lokal apa masing-masing brand masing-masing ya. Banyak sih ya, enggak tiga brand lokal yang paling disukai lah. Sekali. Pertama udah pasti Maternal lah. Brand paling gede ya kayaknya ya. Brand apparel. Ya bisa dibilang sebrandnya Indonesia katanya. Ya, Maternal tuh ya. Ya. Terus kedua yang dulu sering beli Crossover. Sini Crossover ada dong. Sekarang udah jarang sih beli. Terus yang ketiga Urban. Urban ini. Bang Riko. Salam Bang Riko. Salam Bang Riko. Kemarin kita ke sana. Bang, thank you banget Bang. Ya saya nggak diajak. Bukan nggak diajak. Kita aja nggak diajak. Nggak mau. Maaf. Sorry Bang Riko. Sama. Salamnya dari sini aja. Pajar, brand lokal yang paling pajar banget gitu loh, sampai bikin pajar berpikir buat bikin brand. Saya lebih kayak 5 deh, kalau pajar 5 deh. Waduh, jangan banyak sih gitu. Brand dulu. Ya awalnya suka kayak brand mall juga sih, kayak Thin Light gitu. Thin Light. Terus di second. Masih satu ini dong, masih satu ke mall sih ya. Masih satu orang gitu ya. Terus kayak Maternal juga saya pernah itu suka. Kayak saya juga lebih ke suka kayak brand saudara saya juga sih sebenarnya. Kayak konsep-konsepnya keren. Bah, saudara saya di Bandung. Oh, apa? Di Bandung. Brandnya apa? X-Life, tapi kayaknya udah enggak itu deh. Tapi bangga dong kalian sama brand kalian, bangga dong ya. Bangga. Tapi kalau brand lokal sendiri, brand Indramayu. Salah satu brand yang memang apa ya, menurut kalian ini apa sih namanya, apa ya, di apresiasinya tuh salah satunya itu brand apa selain brand kalian ya? Ya yang paling mencolok brand Shanghai. Iya, selain sama itu, ini deh, sama udah itu mah kolaborasi sama OT itu siapa? OT itu orang atas kenapa? Atas kenapa ya? Itu salut. Bang Rifki, brand lu keren bang. Waktu ketemu di mana itu? Di Indramayu. Di Kopito. Kopito. Ya. Kita ketemu pertama di sana ya. Ya, saya lihat juga keren gitu. Pernah collab sama OT. Nah, kalian pengen gitu collab sama OT atau Indomie? Boleh sih. Kalau bisa mah. Sangat bisa dong ya bang, nggak ada yang nggak bisa asal kaliannya tahu diri. Ya kan gitu ya. Siapa mau ajak oleh dia? Tapi enggak. Semua bisa sih. Ya, asal kalian punya konsep yang buat, ya, mengajukan ke brand tersebut, pastilah jadi pertimbangan misalnya juga.